Selamat pagi Tribuners. Saat ini saya sedang berada di pusat kota Trenggalek. Ini tepatnya ada di pertigaan Pos Widyawati. Dan ya, seperti yang bisa Anda lihat, banjir parah sedang menghantam wilayah Trenggalek. Kendaraan kesulitan untuk lewat. Banjir ini terjadi setelah hujan deras mengguyur kota ini secara intens mulai kemarin dini hari sampai hari ini. Tempat saya berdiri ini masih hujan. Dan ini adalah akses utama pusat kota. Dari titik ini alun-alun hanya berjarak sekitar 2 atau 3 km. Ini merupakan banjir yang cukup parah dalam beberapa tahun terakhir, bisa Anda saksikan. Ketinggian air di jalan raya bahkan sudah mencapai lutut pria dewasa. Dan akibat banjir ini aktivitas lalu lintas cukup parah dampaknya. Ini adalah lokasi di pusat kota Trenggalek, Anda bisa saksikan. Lokasi ini hanya berjarak sekitar 2 km dari alun-alun, dan lokasi ini notabene cukup jarang sekali terjadi banjir. Sementara hari ini ketinggian banjir sekitar hampir menyentuh lutut orang dewasa. Ini adalah jalan utama, jalan nasional yang menuju pusat kota Trenggalek. Bisa dikatakan ini adalah sudah masuk area kota Trenggalek. Dan seperti Anda lihat, banjir terjadi cukup parah setelah hujan deras mengguyur wilayah ini mulai dari kemarin hari Senin dini hari, atau mungkin Senin sebelumnya minggu malam, sampai detik ini hujan masih terus berlangsung.